Tundukkan kepala, sekali lagi ya, mohon pimpinan Tuhan. Bapak di dalam kerajaan surga inilah kami ya Tuhan. Anak-anakMu yang masih ingin memelihara dengan baik akan pernikahan yang telah Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Dan kiranya malam ini Engkau boleh menyapa setiap kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami ada satu komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Untuk kami boleh merawat pernikahan kami yang seumur hidup ini. Supaya kami mengalami pernikahan yang ada kebahagiaan, ada keharmonisan, dan ada perkenanan Tuhan sendiri. Berikanlah kami konsentrasi yang terbaik ya Tuhan. Banyak dari kami sudah cukup letih seharian bekerja dan berbagai kesibukan. Dan berikanlah kami juga hati seperti seorang anak kecil supaya kami sungguh-sungguh ticebal dan hati yang subur ini boleh berlipat ganda, bertumbuh 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh doa ini. Amin. Ya, shalom. Senang sekali ya bisa tiba di kota ini. Karena papa mama saya itu dari Singkawang. Jadi tahun 65 mungkin ada kerusuhan kali ya waktu itu ya. Jadi mereka meninggalkan kota ini dan kemudian pindah ke Jakarta. Saya sendiri lahir tahun 72, sudah gocap sekarang. Jadi tahu-tahu saya jadi orang metropolitan ya, anak Betawi. <tuh -tuh. <tuh -tuh. dan berkunjung ke Singkawang, ada satu masa sudah lebih 10 tahun yang lalu, tetapi itu dari desa Anik ke Singkawang cuma buat makan. Habis itu buru-buru pulang ke Ponti. Waktu itu dengan tim misi dari GKA Gloria Surabaya. Kali ini saja saya agak bisa lebih lama karena ada dua hari, malam hari dan besok ya di gereja ini. Dan terima kasih kepada hamba Tuhan majelis yang boleh berkenan menerima saya melayani tempat ini. Couples Revivals adalah kebangkitan bagi rohani, bagi suami istri yang saya mulai dari Desa Anik, lalu ke Pemangkat, lalu ke Singkawang, dan nanti di Pontianak dari GKNI, GKY, lalu GKPKB di Abdi agape, saya akan pulang tanggal 22 Agustus, Senin yang paling depan ya, masih bukan yang sekarang, masih Senin yang akan datang lagi. Dan ya, nama saya Canggu Ifa, masih tiga huruf ya, tapi gak bisa bahasa Mandarin ya. Ditanya bisa ngomong kayak gak, ya, yang utang ya. Eh, yang Tang ya, betul ya. Kong ya, betul ya. <laughs> Paling cuma soy muk gitu doang. <laughs> Selebihnya yang lain gak bisa. Dan kemarin itu, waktu dari Desa Anik ke Pemangkat kan berhenti di Singkawang untuk makan siang. Saya sempat ketemu dengan, saya sebut Jungce ya. Jungce itu sepupu saya, jadi anak dari Taiji. Kami sempat ketemu sebentar, sudah 40 tahun tidak ketemu. Saya ingat ketemu dia waktu saya masih SD. Masih cilik. Saya rencana besok hopefully bisa ketemu dia lagi. Lalu di Pontianak juga ada II. Saya juga sangat merindukan, semoga bisa ketemu. Ya, saya senang sekali. Sangat senang bisa ada di sini. Senangnya agak beda dengan kota lain. <laughs> Poster ini sebenarnya dibuat adalah tahun 2020. Iya. Jadi tahun 2020 saya harus sudah mendarat di sini, yaitu di bulan April. Tetapi kemudian tidak jadi karena pandemi, ya betul ya. Jadi ini sudah terhenti, tertunda dua tahun. Jadi kemarin waktu saya menciptakan dengan pertolongan Tuhan pastinya perjalanan ini, saya menghubungi satu demi satu hamba Tuhan. Dan puji Tuhan waktu itu Musa Hugh di, sebagai gembala di sini secara very easily, gampang untuk Menerima ya, sehingga ini tinggal ubah tahunnya aja sebenarnya sama tanggalnya. Sedangkan posternya ini sendiri sudah tersimpan uh, dua tahun. Nah, ada dua tahun yang lalu satu beban dalam hati saya untuk boleh mengunjungi kota-kota. Saat itu sudah tercipta perjalanan dari Kalimantan Barat, lalu ke Sumatera, lalu ke Malaysia. Lalu ke Jakarta, Jawa, lalu sampai ke Kupang. Tapi di tahun 2020 itu karena pandemi, semuanya cancelled ya, cancelled ya, batal. Nah, lalu apa yang saya perbuat selama pandemi? Inilah yang saya kerjakan selama pandemi dua tahun. Saya membuka kelas, namanya Stronger Merit Online Class. Dan kelas ini sudah ada 20 angkatan ya. Jadi di masa pandemi, tiap hari di rumah, dan saya mengajar dengan istri saya, Liana. Itu pakai Zoom. Dan alumni sekarang ada di berbagai kota. Ada di sekitar 30 kota di Indonesia. Puji Tuhan. Sampai akhirnya pandemi ini boleh selesai. Rasanya kita sudah memasuki endemi. Artinya uh, COVID-19 ini sudah less lethal ya. Sudah tidak lagi terlalu dangerous. Tidak lagi terlalu berbahaya. Seperti beberapa waktu yang lalu. Dan dari kelas inilah kemudian ada poin-poin penting yang saya akan juga sharingkan pada malam hari ini. Dari kelas itu saya tuliskan satu buku namanya Stronger Merit. Jadi buku ini adalah isi daripada kelas. Ya puji Tuhan selama perjalanan sekian hari ini saya akan mendistribusikan sekitar 300 buku bagi para hamba Tuhan. Juga guru di pedalaman di Kalimantan Barat. Nah, ini untuk di sini tanya ada 10 ya hamba Tuhan itu. Saya tanya Musa, nanti saya akan berikan uh, kepada hamba Tuhan itu free. Nah, tetapi kalau jemaat rasa ingin belajar, boleh nanti mendapatkan di belakang ada harga yang khusus juga bagi kita semua. Oke. Okay. Nah, saya mulai. Ya, jadi raih dia kembali. Jadi tema kita pada hari ini adalah raih dia kembali apa makna daripada dia itu. Dia itu yang pertama itu adalah Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi raih dia kembali, raih Yesus kembali. Kemudian yang kedua adalah raih dia kembali itu artinya meraih suami istri Anda kembali. Dan saya nyatakan di sini ada dua relasi yang harus Anda rawat itu sumur hidup, ya. Sumur hidup ini harus kita rawat. Karena jika kalau kita tidak rawat, maka sama seperti taman. Taman itu waktu baru dibuat, waktu indah sekali. Tetapi yang membuat taman itu, ataupun dia mungkin kerjasama dengan tukang taman yang lain, kan kemudian tekan kontrak dengan kita. Artinya mungkin secara bulanan ada orang yang datang ya, memotong daunnya, merapikan lagi. Coba taman yang bagus itu begitu indah kita tidak hadirkan tukang taman. Coba lihat, tiga bulan saja sudah mulai berantakan ya kasih waktu lebih lama lagi satu tahun dibiarkan saja tambah abu radul demikianlah itu ilustrasi taman untuk menggambarkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan saya percaya kita semua sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup amin tetapi bagaimana hubungan anda dengan Tuhan hari ini masih dekat Kapan terakhir kali membaca Alkitab? Siapa di sini yang membaca Alkitab setiap hari? Puji Tuhan, puji Tuhan, gereja yang baik, yang tidak baca setiap hari. Masih ada ya, yang tidak angkat tangan, boleh angkat kaki, <laughs> bercanda ya. <laughs> nah, relasi dengan Tuhan harus kita pelihara dengan sepenuh tekad kita. Demikian juga relasi dengan pasangan. Relasi dengan pasangan kenapa harus dirawat? Ya, karena kita berbeda. Suami dan istri itu berbeda. Dalam bahasa Ibrani kata sepadan itu mengandung dua arti. Yang pertama adalah Hawa itu nyambung kepada Adam. Corresponding to himself, ya. Yeah. Tetapi ada kata yang lain yaitu in the contrary atau di opposite. Nah, sehingga ada seperti sebuah perlawanan, keberbedaan. Nah, keberbedaan itu jelas. Satu gender itu adalah laki-laki, satu gender itu adalah uh, wanita. Nah, pria dan wanita itu sama sekali berbeda. Sehingga dalam perjalanan pernikahan kita harus menyadari banyak sekali suami istri yang makin tambah tahun lima tahun, sepuluh tahun, lima belas tahun, ternyata bukan makin akrab, bukan makin dekat, tetapi justru makin saling tidak mengenal satu dengan yang lain. Seorang istri bingung, dia tanya suaminya, eh kamu gimana baik nggak, mm, gitu. Ada masalah apa, mm, gitu aja. Cerita cerita ya, mm, begitu. Jadi tidak ada kata. Mungkin motonya silence is golden ya. Sehingga diam terus. Kalau semuanya baik-baik saja ya it's okay. Tapi bagaimana jika suami ini sok gagah. Hutang sudah banyak. Ditanya baik-baik tidak? Baik. Tidak ada masalah? Tidak. Tahu-tahu ini ada satu kisah yang saya kenal. Orangnya. Tahu-tahu orang datang ke rumah. Mau sita rumah. Hah! Istri langsung kaget. Selama ini rasanya semua baik-baik. Ada apa suamiku? Kenapa rumah kita ini sampai mau disita? Baru kemudian cerita sambil nangis-nangis. Aduh. Jadi hubungan itu ya. Suami istri ya. Seberapa dekat sih? Jikalau kita dekat. Kita tahu. Sehari demi sehari. Apa pikiran pasangan kita. Apa perasaan pasangan kita. Tapi kalau tidak dekat. Mungkin kelihatannya semuanya oke okay saja tetapi kita tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan, apa yang sedang dia rasakan, bahkan kita tidak tahu apa yang sedang dia doakan. Tapi tetap tinggal satu rumah. Nah sehingga ada dua relasi yang harus anda rawat seumur hidup, ya. Dan jikalau dua relasi itu berhasil anda raih, oke, okay. relasi dengan Tuhan, ini sifatnya adalah vertikal antara aku dengan Tuhan, pelihara relasi ini seumur hidup. Tetapi kita tahu itu ada salib yaitu ada yang horizontal ya. Ini adalah hubungan suami istri. Jikalau dua relasi ini berhasil kita raih, maka saya percaya kita semua bisa meraih anak-anak kita kembali. Hari ini terlalu banyak suami istri yang sudah tidak sepakat dan yang menjadi korban itu adalah anak-anak sendiri. Anak-anak ada di rumah tapi sudah hilang. Mereka masuk ke situs-situs yang kita mungkin tidak tahu. Anak-anak zaman sekarang masuk handphone, handphone pun diblokade. Password begitu sulit. Apa yang sedang mereka lihat saat kita sedang sibuk bekerja? Saat kita sedang sibuk dengan mungkin pelayanan. Saat kita sedang sibuk dengan diri kita sendiri, adakah kita hari ini punya concern terhadap anak-anak? Bahkan saya melihat suami istri yang ego terlalu besar. Diskusi sedikit sama sekali tidak mau kalah. Terus aja mengadu akan argumentasi. Akhirnya betul-betul yang menjadi korban adalah anak-anak. Sibuk kepada diri sendiri, sibuk mempertahankan pendapat, sibuk mempertahankan ego dan anak-anak itu tumbuh besar dalam satu keluarga yang begitu banyak konflik dan akhirnya anak-anak itu insecure. Insecure itu artinya tidak merasa aman. Jika lo sampai anak-anak tidak merasa aman, maka sulit sekali mereka bertumbuh dengan maksimal. Untuk anak-anak itu bisa bertumbuh secara maksimal, menemukan talentanya, menemukan passionnya, apa yang Tuhan ingin dia kerjakan, seumur hidup dengan tangannya, dan yang dikerjakan dengan tangannya itu berlipat ganda. Kita orang tua senang, jikalau melihat anak kita itu bisa menemukan akan visi kehidupannya. Menemukan akan passionnya, menemukan akan talentanya, tiga anak kita, empat anak kita, semua pasti beda-beda. Dan orang tua perlu bersepakat, perlu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, engkau yang mempercayakan kepada kami anak-anak ini, apa yang engkau mau untuk kami boleh arahkan anak-anak ini. Bukan keinginan kami, tetapi keinginan Tuhan. Tetapi di dalam situasi ini jelas. Hubungan dengan Tuhan itu harus dekat, hubungan suami istri itu harus intim. Jikalau suami istri itu tidak dekat, sesungguhnya anak-anak itu seringkali kebingungan, seringkali tersesat. Saya pernah melayani di sekolah dan saya sangat mengerti. Setelah saya bertanya kepada anak-anak itu, bagaimana? Kamu cukup mengenal individual identity kamu? Itu artinya identitas pekerjaan di dalam diri anak itu. Nah pada keluarga yang orang tuanya sering konflik, maka anak-anak itu bingung. Itu bisa dibuktikan dengan misalnya, habis ini mau studi kemana? Gak bisa jawab. Apa yang kamu suka? Gak tahu. Jadi dia tidak mengenal. Tetapi pada orang tua yang adalah aman, ya aman, artinya tidak terlalu banyak konflik, Lalu secara ekonomi itu juga oke, okay. maka anak-anak itu waktu saya tanya, kamu habis ini mau sekolah kemana? Sudah jelas belum jurusannya mau kemana? Saya tahu. Bagaimana kamu tahu? Ya kemarin papa mama ada ajak pergi itu sedikit konseling, sedikit tes. Oh oke, okay. jadi kamu mau kemana? Nah dia bisa jelaskan. Lalu saya tanya, apa kamu suka itu? Saya rasanya lumayan suka. Ini masih mau coba-coba. Nah ini namanya anak diarahkan. Tetapi kalau suami istri tiap hari cakar-cakaran ya, main Thai boxing begitu kan atau main terbang begitu. Bisa anak-anak itu menemukan akan talentanya? Mereka merasa tidak ada masa depan dalam kehidupan. Makanya anak-anak tidak betah di rumah. Nanti kalau di sekolah ada yang bilang I love you. Wah, langsung matanya berbinar-binar. Ah, inilah harapanku, gitu ya. Kemudian apa? Pacaran aman, bahaya. Bisa jatuh ke dalam MBA. Tahu MBA? Married by accident. Tahu-tahu halim di luar nikah. Apa itu? Hamil maksudnya ya. Wah itu ngeri sekali. Jadi <tuh> ini sama sekali sangat penting. Jikalau dua relasi berhasil kita raih. Maka kita dapat meraih anak-anak kita kembali. Karena untuk membesarkan anak-anak. ya Bapak ibu ingat. Untuk anak-anak saya bisa berhasil di masa depan aku sebagai suami, aku sebagai istri, harus ada hubungan intim dengan Tuhan. This is the vertical line. Dan untuk anak-anakku bisa berhasil di masa depan. Sekali lagi, hubungan suami istri itu harus dekat. Sehingga ada kesepakatan yang terjadi saat mereka merindukan hal-hal yang baik itu terjadi dalam rumah tangga mereka. Di titik ini saya ingin kita melihat akan firman Tuhan ini. Mungkin ah, Ibu di depan boleh tolong bacakan akan firman Tuhan ini. Boleh ya. Matius 18 ayat 19 sampai yang ke-20-nya berkata, Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh bapakku yang di sorga, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ada kata dua orang, siapa dua orang itu? Saya percaya koinonia, persekutuan, anak Tuhan yang seiman, yang terkecil. Itu siapa? Suami istri yang seiman. Amin. Kapan terakhir kali berdoa berdua? Perhatikan kalimat saya. Doa berdua itu harus menjadi kebiasaan kita setiap hari. Amin. Tapi suami istri kalau perang dingin. Kalau suami istri tiap hari cekcok, bisa doa berdua? Gak bisa, males. Lu doa sendirilah sana. Ya lu kan kepala keluarga. Gua mah ikut aja gitu. Padahal ini janji firman Tuhan yang luar biasa loh. Lihat. Jika dua orang daripadamu di dunia ini apa? Se sepakat. Apa artinya sepakat? Artinya kalau suami lagi ngomong. Dia kasih sesuatu hal tentang ide. Bagaimana sikap istri biasanya? Saya ketemu 10 istri, 10 istri ini apa responnya mirip loh. Jangan saya harap di sini tidak ya. Tahu gak ini kalau ada suami ya, lagi misalnya suami bilang, aduh ini sudah masa endemi, aku pengen buka usaha gitu. Lalu dia ngomong ya. Kemudian bagaimana respon istri? Halo? Hah? Amin? Puji Tuhan bakal kalau amin? 10 istri saya lihat mungkin 9 istri pak responnya tuh negatif. Cuman satu pak yang amin istri bapak puji Tuhan. Sembilan yang lain ya. Sembilan yang lain apa? Hah? Buka usaha lagi? Yang kemarinnya belum berhasil? bisa nah, misalnya gitu ya. Satu. Yang lain gimana? Mana bisa? Emang ada berapa uang? Enggak lah. Janganlah. Bahaya. Oh gitu. Itu respon dari para istri biasanya, atau yang lain istri, wah wow, udah mulai lihat tiket ya traveloka jam segini habis segini ada diskon betul? Hai pak, sudah dua tahun nih kita nggak jalan-jalan ah mau kemana ke Bali lah ini ada diskon Ya, anak tiga jadi misalnya itu berapa tujuh Citveng kali lima ya kan udah Satiago PP Citiao. Dihitung semua. Lalu tiga hari. Wah semua sampai akhirnya 20 juta. Wah istri sudah mau. Ayolah kita pergi. Elak aja. Tidak boleh. Kirit. Belum aman. Dan seterusnya. Waduh. Banyak suami istri itu ya. Saya katakan sulit untuk sepakat. Ngomongin anak bisa ribut. Benar gak? Ngomongin duit bisa ribut. Betul tidak? Ngomongin pembantu. Ngomongin pembantu. Bisa ribut. Iya. Ngomongin pelayanan, ribut juga. Ngomongin mertua, wah bukan ribut. Bisa tersinggung. Wah, terlalu banyak topik dalam rumah itu ya. Sehingga, perhatikan, ini bahaya sekali. Jikalau dua orang itu tidak sepakat, lalu mereka berdoa, apa yang mereka dapat? Nothing. Dan hidup itu terasa seperti berjalan saja sih. Ya, semuanya sehat-sehat saja, tidak ada masalah, oke-oke saja. Tetapi sesungguhnya ada yang sedang declining. Declining itu secara menurun di dalam keluarga tersebut. Apa? Dalam hubungan suami istri itu sudah ada apatis. Ya, ya kamu kayak gitu terserah kamu lah sudah. Nggak usah ngajak aku ngobrol, pusing. Nanti kalau kita ngobrol, kita jadi ribut. Ada satu suami ya ketemu saya. Pak Kuifah, saya so, sudah lama nggak ribut loh sama istri saya. Wah, huh, bagus banget. Sudah berapa lama? Udah lama banget lah. Kagak ribut. Oh, kok bisa? Ya saya nggak ngomong sama dia. <tuk> Lo kok begitu? Ya kalau ngomong ribut. Jadi kita kan waras ini. Musa, kita masih waras. Jadi kita nggak usah banyak ngomong sama dia. Kalau kita banyak sama ngomong sama dia, nanti kita pusing, ya kan? Begitu? Ah, capek sekali ya hubungan suami istri ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini menyatakan jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat. Meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan apa? dikaburkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku. Ada nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah lupa menaikkan doa, distil, dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang sangat berjasa, nama yang agung, nama yang mulia, nama yang pernah mati, nama yang pernah bangkit, nama yang hidup sekarang bagi kita. Nah, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kapan terakhir kali Bapak Ibu ada doa sepakat seperti ini? Dan bagaimana bisa bersepakat? Jikalau dalam banyak hal, urusan makan aja bisa berbeda pendapat urusan pendidikan anak saja bisa berbeda pikiran. Urusan pembantu saja banyak hal tidak setuju. Bisa berdoa sepakat. Ini menjadi sebuah kesulitan yang harus kita atasi. Harus kita perjuangkan supaya kita bisa bersepakat. Sepakat artinya jikalau suami berkata iya, maka istri berkata iya. Jikalau suami berkata tidak, maka istri itu juga berkata tidak. Di titik ini ada keseimbangan yang harus kita bangun. Suami itu pinter, ya hebat, maka dia cari istri juga yang pinter dan hebat, plus cantik. Begitu toh? Nah, tetapi dua-duanya ini ada di dalam satu wilayah yang berlawanan, satu di sini, satu di sini. Maka untuk sepakat, kedua-duanya itu harus lowering di ego, menurunkan ego, ya ego itu harus diturunkan supaya bisa apa. Supaya bisa, itu ketemu di tengah. Ya, ketemu di tengah. Kalau tidak ketemu di tengah, terus menyatakan yang benar. Pendapatku, kamu tidak benar, tidak akan pernah bisa ketemu di tengah. Ada kalanya kita mungkin tidak terlalu setuju, ya para suami. Kita tidak terlalu setuju dengan istri kita, but it's okay lah. Sudah, yang penting kita bisa ketemu di tengah dan kita bisa. Mengutamakan akan relasi tadi, amin. Tidak ada, amin. Tidak mudah, ya. Ini saya katakan tidak mudah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah saya ingin mengajak kita untuk bagaimana kita hari ini bisa meraih Tuhan kembali, dan Firman Tuhan itu saya ambil dari dua tawari. 15 ayat yang keempat. Mari kita membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Boleh ya? Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Oke. Dua tawari 15 ayat 1, 2, 3. Dua tawari 15 ayat 4. saya saya sorry biasanya saya khotbah nggak pernah minum tetapi kota ini lumayan ya very hot loh saya tinggalnya di Bandung Bandung tuh di, kota di gunung adem kemarin waktu sudah tiba di Ponti saya cerita telepon sama istri wih nak ini udaranya luar biasa saya bilang ya very hot and I'm, and I'm very tired kayak mau pingsan tapi puji Tuhan, sampai hari ini masih bisa berdiri, ya, menyampaikan firman Tuhan. Saya minum lagi, ya. Anda mau minum? Minum masing-masing, tuh, ada, tuh. Tetapi, dalam kesesakan, mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya, dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Apakah Bapak Ibu hari ini merasakan kesesakan? puji Tuhan jika kalau lo tidak loh serius. Tetapi situasi yang telah menghantam kita ya sejak tahun 2020 sampai hari ini telah menimbulkan banyak duka cita. Menimbulkan banyak tekanan. Banyak orang mempertanyakan apakah Tuhan itu masih ada. Waktu Delta itu sedang bekerja begitu keras saat itu. Hampir tiap hari ada orang mati, betul ya? Ada orang-orang yang kita kenang, coba tidak ada COVID-19. Rasanya mungkin Papa mertua saya masih hidup, rasanya mungkin kakak saya masih ada, tapi begitu itu datang, kemudian sekejap mata tiba-tiba mereka sudah tidak bersama dengan kita. Itu dari segi... Kengerian dari kematian yang menjemput, banyak orang dalam kesesakan. Sampai hari ini, masih very traumatic saat mengingat masa itu, terasa ada yang terhilang tapi tidak berdaya. Di sisi yang lain, banyak laki-laki, kepala rumah tangga, ternyata mengalami kehilangan pekerjaan, kehilangan usahanya, tidak mudah bagi seorang laki-laki untuk berpindah akan pekerjaan ataupun usaha. Sesuatu yang dia sudah kerjakan bertahun-tahun, tiba-tiba dihantam oleh pandemi. Ada satu orang saya kenal, dia sukses ya, selama 10 tahun lebih tahu gak suksesnya apa. Buka restoran. Iya, sampai dia bisa beli rumah, beli mobil. Hebat. Nah, kira-kira tiga -kira bulan sebelum pandemi, dia resmikan satu resto seafood. Saya itu datang. Saya datang saat itu. Ada se seperti syukuran gitu ya. Wah saya tanya ini berapa miliar ini? Wah miliar miliar lah dia bilang gitu ya. Oh ya semoga berhasil. Tahu-tahu pandemi. Lalu orang kan berpikir pandemi kan cuma dua bulan tiga bulan betul ya? Itu kan cuma haji haji gitu kan? Kenapa bisa haji haji sampai dua tahun itu gimana sih? Maka dia pikir kan cuma begitu toh betul ya? Ini kan baru buka sudah investasi banyak. Lalu apa dia lakukan? Itu dia jual rumahnya. Buat tutup, paham ya? Jual rumah tutup kan untuk bertambah beberapa bulan, betul ya? Tapi tidak berhenti itu pandemi. Sampai rumah pun hilang. Ngeri gak? Sekarang bagaimana keadaannya? Setahu saya belum kembali loh. Wah, padahal itu ada perjuangan dia dari muda ya. Dari muda. Bisa beli rumah. Keluarga bangga, ya. Betul, ya. Kalau kita bisa punya rumah, ya, beli mobil, bangga, bahagia, punya usaha, dan berhasil bangga, tapi pandemi bikin dia tutup. Satu laki-laki di Bandung juga saya kenal. Sejak awal pandemi, dia terus berjuang untuk mendapatkan penghasilan bagi keluarga. Sampai hari ini, dia masih kebingungan. Sebenarnya, apa yang mau dikerjakan? Apa sih yang betul-betul bisa mencukupi kebutuhan keluargaku saat kebutuhan keluargaku ini terus meningkat. Mana ada kebutuhan keluarga itu stagnan, enggak ada kan? Anak satu lahir tambah mahal, betul? Anak dua lahir tambah biaya. Lalu anak ini tambah lama tambah besar. Amin. Dulu makanya sedikit jadi banyak, betul ya? Keberhentian ekonomi itu adalah malapetaka bagi keluarga. Sehingga banyak sekali laki-laki itu juga bingung. Banyak lelaki itu pusing, banyak sekali kesesakan. Nah, di film Firman Tuhan ini berkata apa? Tetapi dalam kesesakan, mereka berbalik kepada Tuhan Allah, orang Israel. Mereka mencarinya, dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Saya ingin menggarisbawahi akan kalimat ini, bahwa Firman Tuhan itu tadi. Telah menghadirkan satu pemahaman bagi kita dalam sebuah tulisan yang agak berbeda, tetapi inilah kebenarannya: bahwa berbagai masalah yang menyesakan kita pada hari ini dan tidak selesai-selesai itu bermuara dari kegagalan kita dalam berhubungan dengan Tuhan. Bisa memahami kalimat ini, Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan. Berbagai masalah yang menyesakan kita pada hari ini, itu asalnya dari mana? Asalnya dari kegagalan kita. Kita tidak berhasil di dalam berhubungan dengan Tuhan. Bukankah itu yang terjadi pada orang Israel saat mereka menghadapi berbagai situasi yang berat? Di situ rupanya mereka telah melupakan Tuhan. Bagaimanakah hubungan Anda dengan Tuhan saat ini? Tadi saya tanya siapa yang baca Alkitab. Ternyata banyak angkat tangan ya, saya bersyukur. Gimana baca Alkitabnya? Sudah bosan atau masih antusias? Puji Tuhan kalau masih antusias. Tapi saya mau kasih tahu. 70% ayat dalam Alkitab itu tidak bisa kita ngerti nggak bisa kita pahami. 70 persen. Yang bisa kita pahami cuma berapa? 30 persen. Itu pun rata-rata di daerah perjanjian baru. Lalu jika lo 70 persen, itu kita tidak paham. Lalu kita disuruh baca setiap hari. Bisa kita punya ketahanan untuk membaca sesuatu yang kita tidak mengerti? Orang paling kuat pun sampai satu titik bisa kolaps. Iya. Yeah. Sehingga seringkali membaca Alkitab hanya sebagai suatu rutinitas. Ya asal dibaca, yang penting sudah baca. Ya. Nah ada satu hal yang harus kita lakukan yaitu membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari. Dan saya mau masuk ke dalam ayat ini. 1 Petrus 2 ayat yang ke-10. Di sini firman Tuhan berkata, Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Membaca Alkitab adalah sesuatu hal yang sangat penting. Saya tadi senang sekali melihat ini, ya. Visi gereja yang berpusat pada Alkitab untuk menjadikan murid yang memuridkan. Jadi, the center of the life, ya, yeah, the center of the church is the Bible. Puji Tuhan, ya, ada visi seperti ini, dan saya berdoa dan berharap kita semua boleh akhirnya betul-betul ada suatu kebiasaan habits membaca Alkitab setiap hari. Nah, kenapa kita harus membaca Alkitab setiap hari? Karena memang Alkitab itu adalah satu benda di muka bumi ini yang Tuhan itu dari sorga bisa melihat. Apakah kita ini sedang mendekat kepada dia atau kita sedang menjauh daripada dia. Bagaimana? Apakah kita hari ini masih punya antusias setiap hari untuk membaca firman Tuhan? Sesungguhnya, jikalau kita punya curiosity, kita punya suatu dorongan motivasi. Setiap hari boleh membaca firman Tuhan. Ini adalah sesuatu anugerah dari atas. Sesuatu yang Tuhan berikan. Tetapi sesuatu anugerah Tuhan berikan seringkali juga bertemu dengan kelemahan kita, bertemu dengan kemalasan kita, bertemu dengan kesibukan kita, bertemu dengan ketidakmengertian kita. Sehingga seringkali satu tekad di awal itu sangat baik, tapi mulai kemudian berjalan. Bulan kelima, bulan ke sepuluh, satu tahun. Akhirnya menjadi membingungkan. Jikalau kita membaca Alkitab setiap hari. Pertanyaannya. Apa yang Tuhan singkapkan kepada kita? Kira-kira mungkin satu bulan ini yang terakhir. Adakah suatu penyingkapan daripada Tuhan kepada kita? Karena jikalau betul kita mendapatkan Pimpinan Tuhan melalui membaca Alkitab, Tuhan memberikan the favor of the Lord. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Kenapa Tuhan menyinari kita dengan wajahnya? Karena setiap hari Tuhan melihat kita mencari Dia dengan membaca Firman-Nya. Tetapi ada satu masalah yang tadi saya katakan. Membaca Alkitab itu adalah sesuatu hal yang kita sekali lagi tidak boleh lihat sebagai kegiatan alamiah, sebagai kegiatan seperti kita masak, pergi kerja, tidak. Membaca Alkitab itu adalah suatu kegiatan kerohanian yang iblis itu ingin menghancurkannya, yang daging dan darah kita ini sesungguhnya tidak menyukainya, dan oleh karena itu kita membutuhkan belas kasihan Tuhan. Saya sebagai seseorang yang sudah bertobat dari usia 19 tahun, saya masih ingat dulu saya waktu baru bertobat tiap hari baca Alkitab sehingga satu perjanjian baru itu saya selesaikan. Kemudian perjanjian lama sehingga saya juga saya selesaikan kecuali Kitab Imamat. Ya saat itu saya ingat susah banget nggak bisa itu baca nggak ngerti-ngerti. Akhirnya saya loncatin. Nah ada satu masa waktu saya bertobat usia 19 saya setiap hari mencari Tuhan ada. Tetapi kemudian hidup itu kan berjalan. Memasuki usia 20, ya 21, 22, saya mulai bekerja. Bekerja itu ada tuntutan. Lalu saya mulai pacaran, ya kemudian menikah. Lebih banyak lagi tanggung jawab. Ada masa-masa saya memahami. Tidak mudah. Di tengah satu kali 24 jam putaran hidup itu. Boleh memasukkan satu waktu untuk kita boleh membaca Alkitab. Seringkali ada perasaan dalam diri saya. Baca Alkitab, enggak baca Alkitab, hari ini sama aja kok. Kagak ada yang berbeda. Saya bisa membedakan. Hari ini baca, ya, lancar. Besok eh saya lupa baca. Begitu sampai malam, no problem. Akhirnya apa yang terjadi pada diri saya? Pelan-pelan malas baca. Begitu males baca, seminggu ingat. Aduh, seminggu udah kagak baca Alkitab ya. Tapi seminggu ini kok aman-aman aja. Tidak ada kejadian apapun, -apa, oke-oke saja. Aku tetap sehat, aku tetap waras, aku tetap bisa bekerja. Akhirnya baca Alkitab gak? Pelan-pelan hilang. ya tuh. Lalu kapan baca Alkitabnya? Ya di gereja. <gir> kan lagi baca barusan ya seperti ini kan barusan baca firman toh tetapi yang saya maksudkan adalah Adakah kita membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari membaca Alkitab setiap hari sampai ada satu masa saya mengalami satu kegelapan kehidupan ya saya mengalami sakit dan saya tidak berdaya itu selama tiga tahun dan saya mengerti rasanya itu karena kalimat yang tadi kita coba ulang ya? kita coba ulang. Berbagai masalah yang menyesakkan kita pada hari ini bermuara dari kegagalan kita dalam berhubungan dengan Tuhan. Ada satu masa dalam hidup saya, saya sudah menikah, saya sudah punya tiga anak, dan kemudian saya mengalami kelumpuhan. Mengalami ketidakberdayaan, bukan sebulan, bukan enam bulan, bukan satu tahun, bukan dua tahun, tetapi tepat tiga tahun. Tiga tahun, tidak lebih, tidak kurang. Masa itu masa yang sangat berat bagi keluarga kami. Selama ini, keluarga itu hidup dari saya melayani Tuhan. Saya adalah seorang hamba Tuhan, dan Firman Tuhan menyatakan setiap pemberita Injil hidup dari pemberitaannya. Dan saya kemudian mengalami situasi di mana saya tidak berdaya. Istri saya sampai pontang-panting untuk menghidupi keluarga. Tabungan itu sampai habis, bahkan minus. Kalau minus, artinya apa? artinya plusnya di kartu kredit paham ya yang ngerti kan <laughs> jadi di bank itu nol tapi kemudian minus kenapa karena plusnya itu yang bertambah adalah di kartu kredit ya dan kemudian saya mengalami mujizat mengalami kesembuhan cerita ini panjang pastinya saya tidak akan menceritakan secara detail dan kemudian saat saya sembuh ya saat saya sembuh betul betul pulih sempurna saya kembali waras kira-kira begitu ya. Maka saya menyadari menyadari kalimat ini. Aduh, saya dulu-dulu itu rasanya ada masa-masa pernah saya dulu sangat intim dengan Tuhan. Tapi kemudian setelah saya bekerja, saya berhasil, saya kemudian melayani Tuhan, ya. Saya pelan-pelan mulai jauh daripada Tuhan. Saat itu saya sudah hamba Tuhan, saya pasti baca Alkitab setiap minggu. Dalam urusan apa? dalam urusan persiapan khotbah pasti saya baca. Tetapi saya tidak membaca untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Nah, begitu saya sembuh, kemudian saya bergumul di hadapan Tuhan, Tuhan, keluarga ini harus pulih kembali. Keluarga ini harus naik kembali. Keluarga ini harus bangkit kembali. Tapi mulai dari mana? Saya mengerti satu hal dan kita harus mengerti akan hal ini pada malam hari ini. Jikalau kita ingin bangkit daripada kegagalan kita, kita ingin memulihkan segala sesuatu yang sudah hilang dari hidup kita, mulailah dengan mencari Tuhan. Seek him, seek him. Carilah dia selama Tuhan itu berkenan untuk ditemui. Tetapi bagaimana caranya mencari Tuhan? Tuhan tidak kelihatan. Tuhan tidak bisa kita kecap dengan lidah kita. Suaranya pun tidak pernah kita bisa dengar. Mata kita pun tidak pernah bisa melihat Tuhan. Bagaimana caranya mencari Tuhan di tengah kegelapan kehidupan kita? Bagaimana caranya? Maka tadi saya katakan, saya menyadari sesuatu. Saya ingin bertekad di hadapan Tuhan. Tuhan harus tahu aku mencari Tuhan setiap hari, tetapi bagaimana caranya? Tidak ada jalan lain di dunia ini. Ada satu yang namanya Kitab Suci, itu adalah Firman Tuhan, the Word of God. Itu adalah seperti suatu the representative of God di dunia yang bisa kita sentuh, yang bisa kita pegang, yang bisa kita lihat, yang kita bisa baca dan itu adalah ayat demi ayat dari kitab Kejadian sampai kepada Wahyu. Dan saya kemudian bertekad di hadapan Tuhan, Tuhan, setiap hari aku akan membaca firman Tuhan, mengerti ataupun tidak mengerti, aku akan mencari Tuhan. Tetapi saya mengerti ada hal yang lain, yaitu di masa lalu saya pernah gagal mencari Tuhan. Awalnya aja oke. Okay. Tetapi setelah sekian bulan, bagaimana? Saya ada suatu kengerian. Bawa tekadku ini ya, cuman kuat sebulan. Cuman kuat dua bulan. Itu istilah kayak angkat-angkat tai ayam, tahu ya? Tahu gak sih di sini? Biasa tuh istilah itu kan? Jadi cuman cuman apa namanya? cuman ger itu di awal. Tapi habis itu hilang. Saya takut sekali. Sementara saya mengerti di sisi yang lain. Untuk membangkitkan keluargaku, ini kira-kira mungkin butuh 1 sampai 2 tahun ke muka untuk intim dengan Tuhan. Tetapi bagaimana jika aku cuman mau meraih dia hanya satu bulan dan dua bulan kemudian lupa lagi. Wah, dalam situasi ini Kemudian saya bergumul dengan Tuhan pagi-pagi ya. Satu pagi saya berdoa ingat itu jam 3 subuh. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan aku tahu untuk membangkitkan keluarga ini. Untuk bisa berfungsi kembali. Aku harus intim dengan Tuhan membaca firmanmu setiap hari. Tetapi aku Rasa dengan kedaginganku seperti ini, ketekatanku seperti ini, jangan-jangan tiga bulan mati sudah. Jadi hanya tekad manusia. Lalu bagaimana? Kemudian Tuhan dengan sangat jelas, saya masih ingat subuh-subuh itu jam tiga, Dia seperti berbicara di sini. Tuhan berkata, untuk membaca Alkitab, kamu membutuhkan belas kasihanku. Bisa memahami? Artinya apa? Artinya, kalau kita mau baca Alkitab, nggak bisa langsung baca, tetapi harus kita memohon belas kasihan Tuhan terlebih dahulu. Itu kemudian saya lakukan hari demi hari. Saya kali ini ada ketinggalan, yaitu Alkitab saya ketinggalan di sofa. Kemarin, waktu lagi pergi dari Bandung, ya ke Jakarta, kan saya naik travel dari Jakarta, Cengkareng, baru kemudian ke Pontianak naik pesawat. Saya isengin, saya isengin istri saya ya, saya WA. Istri saya namanya Liana. Saya bilang gini, dia masih online karena dia antar saya ke travel kan. Saya lihat online gitu, pagi-pagi, subuh itu. Terus saya bilang gini, saya WA. Nana, Fafa ada ketinggalan deh. Waduh, gawat. Begitu. Ya, saya isengin dia. Ya. Langsung Liana bilang, Ketinggalan apa? Aku ketinggalan istriku. Ketinggalan kan di rumah kan, betul ya? ya bercanda ya, pagi-pagi. Eh, sampai di airport, saya lagi mikir, apa kok dari tadi sampai kayak ada yang kurang? Eh, bener. Saya ketinggalan Alkitab. Alkitab itu saya biasa baca di sofa. Pagi itu, lupa dicemplungin. Tinggal dicemplungin ya. ke dalam koper kan. Ambil, pluk gitu. Sehingga ini selama kira-kira 16 hari, saya baca ada kitab suci ya, buku ya, tapi juga ada handphone suci. Amin, jadi bacanya dari sini ya. Jadi, beberapa hari ini karena saya tidak bawa Alkitabku, saya akhirnya pakai handphone ini. Nah, bagaimana memohon belas kasihan Tuhan ini? Sebelum masuk ke situ lebih dalam, saya ingin menyatakan tentang apa yang disebut sebagai soteriologi Kristen. Soteriologi soter itu adalah doktrin keselamatan. Apa beda doktrin keselamatan Kristen dengan doktrin keselamatan agama yang lain? Ada bedanya, tidak? Kalau kita pergi penginjilan, kita akan tahu dengan sangat jelas bedanya. Munculkan saja pertanyaan seperti ini sederhana: saya biasa lakukan itu, ya, kalau sedang penginjilan atau saya sedang ingin memperkenalkan akan Tuhan Yesus. Maka masuknya bisa dari soter tentang keselamatan. Yaitu bertanya sederhana. Pak, Bu, boleh tahukah kalau di agama Bapak Ibu itu bagaimana ya supaya bisa selamat gitu. Mengerti ya pertanyaan ini ya. Nah nanti dia akan jawab. Oh ya kalau di kita ya mesti banyak-banyak ibadah lah. Banyak-banyak semayang. Banyak-banyak buat baik. Banyak-banyak puasa. Banyak-banyak kasih uang gitu ya. Nah gitu. Yakin bisa selamat? Moga-moga. Ya -moga, toh. Gitu. Nah saya juga pernah ketemu di toko buku Gramedia. Di Gramedia itu ada rak yang lumayan rohani. Karena ada agamanya. Ya kan? Ada agama Kristen, ada Muslim gitu ya. Di raknya itu ya. Nah saya pernah ketemu satu orang. Lalu dia sama konsepnya seperti ini. Yaitu untuk mendapatkan keselamatan. Ya iya harus amal ibadah, berbuat baik. Lalu saya balik berkata kepada dia. Tetapi kan kita banyak dosanya. Bagaimana kita orang banyak dosanya begini, bisa dengan perbuatan baik masuk surga? Oh itu ada lagi kita caranya. Oh gimana? Kan kita puasa. Oh maksudnya gimana puasa? Puasa satu bulan, menghapus dosa satu tahun. Hebat gak? Luar biasa loh. Nah, orang-orang di luar kekristenan, mereka sesungguhnya tidak membutuhkan belas kasihan Tuhan karena bisa, mereka bisa mencapai sorga dengan upayanya sendiri. Berbeda dengan orang-orang di dalam Tuhan, kita tidak mungkin mencapai sorga itu. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, "Upah dosa adalah maut, dan semua manusia telah berbuat dosa." Tidak ada manusia yang telah berdosa ini bisa mendapatkan sorga. Kecuali kita mendapatkan belas kasihan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan menyatakan belas kasihannya? Itu sederhana. Yaitu Tuhan Yesus pernah berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku mau pergi ke sana untuk menjadikan tempat bagimu. Lalu ada murid bertanya, di mana tempat itu? Kami tidak pernah ke situ. Bagaimana cara ke situ? Lalu Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Nah, di titik ini kita mengerti: hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita boleh diselamatkan. Maka dalam Perjanjian Baru, surat Paulus dinyatakan, "Jikalau kamu mengaku dengan mulut dan mengaku dalam hatimu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Tuhan yang hidup." Dia Tuhan yang telah mati, bangkit dan hidup, dan Dia telah menebus dosamu, maka kamu diselamatkan. Sehingga kita adalah boleh berkata hari ini, jikalau hari ini aku mati, aku pasti masuk sorga, bukan karena kegagahanku sendiri, tetapi ini adalah karena belas kasihan Tuhan. Ini satu doktrin daripada kekristenan yang sangat luar biasa. Sorga itu telah diberikan kepada kita. Melalui karya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jikalau untuk mendapatkan sorga saja kita butuh belas kasihan Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Begitu kita bangun tidur, ada kita membutuhkan belas kasihan Tuhan untuk pekerjaan hari ini, ada kita membutuhkan belas kasihan Tuhan untuk masa depan anak-anak kita, ada kita membutuhkan belas kasihan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita relasi suami istri, relasi orang tua anak, dimensi keuangan, dimensi pekerjaan, situasi pelayanan, situasi masa depan. Banyak orang dia memang Kristen. Tapi kemudian pelan-pelan kembali kepada apa? Menjalani hidup ini dengan kekuatannya sendiri. Pernah satu kali pagi saya khotbah. Khotbah itu ibadah itu pagi sekali rasanya mungkin jam 7 lebih dikit sudah selesai ya. nah kemudian biasa salam-salaman. Lalu ada seorang bapak, kelihatannya seperti buru-buru gitu, seperti mau mendesak yang lain. Sehingga begitu salaman, nah di sini masih ada majelis segala gitu ya. Eh pak kok kayak buru-buru gitu ya. Kemudian berkata sambil jalan, oh buka toko. Oh buka toko, minggu buka juga. Iya, iya, oh gak tutup. Nah itu kan respon biasa ya. Gak bisa tutup. Kalau tutup, nanti langganan diambil semua sama kiri kanan depan. Nah, sambil jalan. Oh, iya, iya, oke, iya, oke. Okay, okay. God bless, God bless gitu ya. Toto sudah hilang. Lenyap. Dia seorang Kristen. Amin. Datang ibadah. Betul? Tetapi bagaimana mindsetnya tentang toko itu? Ada dia hidup dalam belas kasihan Tuhan? Enggak. Karena dia tahu kalau gua tutup, langgananku hilang semuanya diambil. Itu pikiran banyak orang seperti itu. Hari ini kita pegang anak kita ya, kita kontrol dia. Segala sesuatu kita atur sampai anak itu jadi stres karena ini mamanya terlalu apa? Insecure. Mamanya khawatir ini, khawatir itu, kontrol ini, kontrol itu. Rata-rata ibu-ibu semua begitu. Ya, sehingga itu adalah Bentuk kasih yang dia pikir protektif, tapi saya kasih tahu kasih yang begitu protektif itu adalah ternyata posesif, sangat ingin menguasai, dan tidak menciptakan pertumbuhan. Anak-anak kita malah jadi lumpuh. Kalau ada orang tua yang sangat protektif seperti demikian, kenapa bisa begitu? Karena hidup tidak dalam belas kasihan Tuhan. Anak pergi sebentar, tidak pulang udah ketakutan anak di mana ya? Anak di mana ya? Apa diculik sama ninja ya? Waduh, kok pikiran udah kemana-mana. Seperti Tuhan itu tidak ada ya. Nanti anak kalau tidak WA, ngamuk-ngamuk nih mamanya. Kenapa kamu tidak begitu ya? Seperti Tuhan itu gak ada ya. Ini contoh orang hidup tidak dalam belas kasihan Tuhan. Paham? Jadi semua harus dia kontrol. Semua dia harus bisa pegang gitu. Wah ini kalau masa pandemi ini ya kemarin sudah lewat, udah banyak orang yang megang itu begitu kuat bisnisnya, kah, istrinya kah, anaknya kah, suaminya kah, keluarganya kah, lecet semua di tangan. Karena banyak yang bisa hilang. Tetapi kita kan harus belajar hidup di dalam belas kasihan Tuhan. Artinya apa? Tidak semua hal kita bisa kontrol. Karena kita ini darah dan daging, kita tidak berdaya. Tetapi kita tahu kita menyembah the soft God. Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita 100%. Saya ngomong begini karena istri saya juga begitu. Pernah satu sore ya, dia ya di tangga. Wah, kelihatan gelisah sekali. Saya pulang kan. Kenapa Nana? Ini, si Joelit kemana? Gitu ya. Kenapa? Ini di WA nggak masuk. Wah, pokoknya gitu kan. Tapi saya tidak merasa ada apa-apa. Saya merasa tenang. Lalu saya kasih instruksi pada dia, tenang, sebentar lagi pulang, gitu. Untung suaminya waras ya. Eh nggak lama, ini anak sambil cengar cengir pulang, gitu ya. Masuk pintu, dalam mati saya. Lu ketemu macan lu bentar lagi lu. Macan siapa? Mama cantik, ya. Bener, mamanya tuh, ngerti ya? Seperti terus mau mendesak gitu. Kamu dari mana? Kenapa tidak tidak kasih tahu? Kenapa Bapak kagak masuk? Apa 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 begitu? Nana, aku bilang. Tenang. Tuhan masih hidup. Amin. Dalam banyak titik dalam hidup kita, kita harus memohon belas kasihan Tuhan. Nah, sekarang masuk ke dalam yang menjadi isu kehidupan yaitu tentang bagaimana membangun hubungan intim dengan Tuhan setiap hari. Saya tahu, tuh, dicelikan pada pagi itu. Saat saya berlutut di hadapan Tuhan, saya bilang, "Tuhan, kenapa ya? Saya kalau baca Alkitab, oke okay lah. Misalnya satu, saya cuman baca ayat yang saya sukai. benar nggak, Padang aku Enggak, ayat yang tidak kita sukai, tidak kita baca. Betul nggak? Itu satu. Yang kedua, kalau saya baca, cuman tahan sebulan, dua bulan, habis itu kolaps, ya." Jadi kayak kembang api begitu. Yang ketiga, saya takut nanti kalau saya baca ya, saya baca terus saya baca gitu, tekun nih ya. Tapi bacanya dengan penuh kejenuhan. Ngerti maksudnya? Bosan gitu loh. Aduh, saya tidak mau yang tiga-tiga ini. Saya berdoa Tuhan, jika kalau kali ini saya boleh membaca firman Tuhan. Saya mau setiap hari ada antusias. Maka Tuhan menyatakan Hello Kofa, untuk membaca Alkitab pun kamu butuh belas kasihan Tuhan. Sama seperti masuk sorga, kamu tidak bisa mengupayakan masuk sorga dengan upayamu sendiri, tetapi masuk sorga dengan belas kasihan Tuhan melalui kematian dan kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Wah, saya langsung sadar. Di situ kemudian saya setiap pagi, sebelum saya membaca Alkitab, ini anggap Alkitab ya yang saya punya ketinggalan di Bandung. Saya biasa membaca dan kemudian saya sebelum baca saya pegang di sini dulu. Tuhan hari ini saya mau baca Alkitab. Kemarin dulu-dulu saya kalau baca suka kagak ngerti. Kalau kagak ngerti jadi bosan. Jadi nggak pengen baca lagi. Tapi tolonglah saya ya Tuhan. Walaupun saya tidak ngerti. Tetapi saya tetap tekun membaca firman Tuhan setiap hari. Kasihanilah saya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mau berdoa. Amin. Nah setelah doa seperti ini pun, saya seringkali tidak langsung baca. Tetapi kemudian saya menantikan the presence of the Lord. Sampai satu titik. Dalam ketenangan subuh, ketenangan pagi. Baru kemudian ada satu dorongan untuk membaca. Saat itulah baru saya membuka Alkitab saya. Dan saya baru membacanya karena kita tidak mau hanya intimacy with text saja tetapi yang kita mau adalah intimacy with God. Kita harus bisa membedakan antara intimacy with text. Intimacy with text itu artinya apa? Wah, ayat ini kita tidak ngerti. Lalu kita cari komentarinya, kita cari buku renungannya. Setelah baca buku renungannya, wah kita jadi ngerti. Puji Tuhan. Maka kemudian our knowledge merasa dipuaskan. Ya. Banyak orang seperti itu. Setiap hari intimasi with text. Lalu mulai menasihati suami, menasihati istri, menasihati anak-anak. Kamu tahu tidak? Ini ayat firman Tuhan berkata apa? Tadi pagi ini baca, begini, begini, begini. Udah jadi kayak dosen ya. Tetapi kita bukan ahli Taurat. Kita bukan orang Parisi. Ahli Taurat itu tahu semuanya tentang ayat. Orang Farisi juga tetapi saat Tuhan Yesus itu hadir di depan mereka. Mereka tidak mengenali Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang hidup, tidak kenal. Bahkan Tuhan Yesus setelah bangkit daripada kematian tidak memperlihatkan dirinya kepada orang yang penuh dengan knowledge itu. Tidak memperlihatkan. Kita tidak mau setiap hari hanya memuaskan pikiran kita, pengetahuan kita. Tetapi kita mau adalah intimacy with God dengan Tuhan dan dia adalah person. Dia adalah pribadi. Karena dia seorang pribadi, maka dia memiliki kehendak. Dia memiliki keinginan yang dia mau utarakan kepada setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah hari ini kita telah mengalami intimacy with God? Bukan hanya intimacy with text. Lalu bagaimana kita membedakannya? Intimasi with God dengan intimasi with text. Sekali lagi, intimasi with text. Banyak orang telah lalui, itu memberikan kepuasan kepada pikiran, tetapi sebenarnya dalam hati itu biasa-biasa saja. Tetapi, kalau kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan sebelum membaca firman, kita enter situasi rohani ini dengan memohon belas kasihan Tuhan. Kita sudah berinteraksi dengan Dia. Maka kemudian dia hadir untuk memimpin kita membaca ayat demi ayat yang kita baca pada hari itu. Nah, saudara-saudara dalam teknik saya membaca Firman Tuhan saya sebut itu membaca secara flowing dan berurutan. Flowing artinya satu hari tidak harus ha, ada harus berapa pasal tidak harus boleh satu pasal silakan. Kalau sedang kekurangan waktu itu boleh juga dua ayat bebas. Jikalau itu hari libur mau lima pasal itu silakan. Jadi tidak ada suatu hal yang harus dipatok begitu. Itulah namanya flowing. Itu adalah flowing. Nah, lalu berurutan, berurutan itu artinya saya bacanya tidak loncat-loncat, ya. Tidak loncat-loncat. Misalnya hari ini baca Matius. Eh, dua hari bosan, pindah ke kejadian. Eh, baru baca sampai Yakub bosan, pindah ke Wahyu. Wahyu bosan pindah Mazmur. Nah, ini namanya loncat-loncat. Tetapi yang saya terapkan adalah mencoba membaca Alkitab itu secara berurutan. Kenapa? Memang ini dalam rangka saya untuk melatih diri saya supaya tekun dan setia. Saya mencoba melatih diri saya. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, di ayat yang saya tidak ngerti, saya tetap mau tekun dan setia membacanya. Puji Tuhan. Di ayat yang saya ngerti, di kalau hari itu ngerti juga puji Tuhan, karena saya bisa mengerti. Nah, di dalam situasi ini <coughs> ada sesuatu hal yang ketekunan yang kita bangun di sini, ya. Jadi, di dunia ini ada sesuatu yang kita bangun, yaitu ketekunan, konsistensi, tapi sekali lagi kuncinya adalah kita memohon belas kasihan Tuhan. Nah, saat kita membaca Alkitab dan tidak mengerti, saya ketemu cukup banyak orang, eh, Pak, gimana? Masih baca Alkitab? udah lama enggak pak, kenapa? Hah, gak ngerti, liar kata orang Bandung ya, liar itu membingungkan. Oh, jadi artinya saat tidak mendapatkan pengertian itu menghentikan akan sebuah tekad. Tetapi saya mau kasih tahu, ini sebuah rahasia dan kita harus melihatnya dengan iman. Saat kita di bumi setiap pagi kita baca Alkitab, ngerti puji Tuhan, tidak ngerti puji Tuhan juga kita sudah baca. Tetapi di sana Tuhan itu sedang melihat kita. Dan saat Tuhan melihat kita, di dalam ketekunan kita mencari dia, melalui firman Tuhan tersebut kita baca, maka Tuhan kemudian menghadapkan wajahnya kepada kita. Memberikan kita the favor of the Lord. Nah, the favor of the Lord itu bisa ditandai dengan dua hal. Ini adalah suatu pengalaman pribadi. Dan saya percaya, orang yang tekun membaca firman Tuhan pasti juga mengalami hal ini. Dua hal yang pertama, secara emosi. Secara emosi, kita akan mengalami apa? Mengalami damai sejahtera. Mengalami sukacita. Mengalami antusias. Ini sangat penting bagi kita. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Amin. Maka jika kita membaca Alkitab, perasaan kita itu seperti ada dimeteraikan oleh Tuhan. Di mana perasaan kita itu ada sesuatu yang menyala-nyala untuk hari itu. Hari itu mungkin ada situasi yang begitu sulit. Tetapi kita boleh menghadapinya dengan emosi yang penuh ketentraman. Emosi yang penuh dengan ketenangan. Emosi yang tetap ada antusias yang berasal daripada Tuhan. Itu jika kita membangun intimacy with God. Nah hal yang kedua adalah saat kita membaca firman Tuhan. Maka Tuhan bisa memberikan vision, wisdom, dan direction. Vision itu apa? Vision adalah kemampuan seseorang melihat akan masa depan. Hari ini Agustus. Tetapi orang intim dengan Tuhan, dia bisa melihat menembus tahun ini. Khususnya jikalau dia seorang yang mungkin bergerak dalam bisnis. Seorang ibu yang mungkin sedang bergumul tentang sekolah akan anaknya ini nanti kemana. Dia kalau intim dengan Tuhan, Tuhan bisa memberikan vision menembus akan beberapa waktu di depan yang cukup jauh. Wisdom itu apa? Jika dia intim dengan Tuhan, dia pun dapat wisdom. Wisdom adalah sesuatu yang kita lakukan. Kita tidak pahami 100%. Tetapi saat kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan memberikan jawaban dan kemudian kita lakukan. Nah saat kita lakukan, sekali lagi, kita tidak pahami 100% tetapi kita taati. Dan setelah lewat waktu, sekian waktu, kita melihat ke belakang. Kita merasa bersyukur. Tuhan, itu hari saya tanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menyatakan begini-begini, kemudian saya tanpa mengerti, saya lakukan saja, dan ternyata hasilnya itu adalah kebaikan. Itulah wisdom, wisdom dari Tuhan, dan wisdom dari manusia berbeda. Manusia melihat segala sesuatu hari ini yang menguntungkan, yang baik, dia akan rebut, dia akan raih, tetapi mungkin hasilnya itu akan buruk pada tahun-tahun yang akan datang, hati-hati tetapi wisdom yang daripada Tuhan bisa jadi hari ini pilihan itu sangat sukar. Hari ini pilihan itu sangat sulit. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan kita belajar taat kepada Tuhan, kita berani melangkah dan ternyata pilihan itu adalah yang menembus akan zaman, akan waktu di depan kita. Sehingga 10 tahun kemudian kita lihat ke belakang. Terima kasih Tuhan. Dalam masa kesulitanku, Tuhan telah membangkitkan tonggak-tonggak sejarah dalam hidupku saat aku dengan penuh takut akan Tuhan bertanya kepada Tuhan. Direction itu apa? Direction adalah suatu arah ya. Suatu arah yang tidak sampai tembus tahunan, tetapi kita bisa melihat. Katakanlah ini Agustus. Kita bisa melihat nanti September akan seperti apa. Kemudian Oktober akan bagaimana. Ini suatu direction. Dan direction ini kemudian Tuhan juga bisa mengirimkan orang-orang yang seiman dengan kita yang lebih rohani dari kita, orang lebih berpengalaman dari kita, tapi karena kita berdoa, Tuhan mengirimkan orang berkata demi nama Tuhan kepada kita. Sehingga kita menjadi very clear, ya, ternyata apa yang saya doakan mendapatkan suatu konfirmasi yang sangat baik daripada orang-orang yang Tuhan kirim ke dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, setelah saya memohon belas kasihan Tuhan, ya, untuk membaca Alkitab sekarang hasilnya bagaimana? Hasilnya seperti apa? Saya ingat September 2019, saya memulai membaca Alkitab dari kitab Habakuk. Sampai kepada September 2020, ya kan? Berarti satu tahun, itu 365 hari. Bapak Ibu coba tebak, berapa hari saya tidak baca Alkitab? Ada yang mau jawab? Pak, mau jawab Pak? September 2019 sampai September 2020 itu kan 365 hari kira-kira ya. Berapa hari saya tidak baca Alkitab? 365 saya tidak baca Alkitab. Jadi apa artinya saya memohon belas kasihan Tuhan? Berarti kalau itu disamakan dengan soteriologi, kita pikir masuk surga atau masuk neraka. Betul ya? Kita sangka masuk surga, Pak, atau masuk neraka, kagetlah kita. Tidak. Saya masih ingat, saya catat. Karena this is something yang very serious for me. Very, very serious for me. Saya ingat dari September 2019 sampai September 2020 itu satu tahun. Saya tidak baca Alkitab, itu hanya empat hari saja. Empat hari. Dan saya langsung mengerti bedanya. Dulu saya punya tekad pribadi. Tapi sekarang tekad pribadi ini saya kuatkan untuk apa? Untuk memohon belas kasihan Tuhan. Amin. Dan kemudian belas kasihan Tuhan itu mengiringi hari demi hari. Nah sekarang September 2020 sampai September 2021. Berapa hari saya tidak baca Alkitab? Saya ini bukan manusia sempurna ya. Jadi artinya ada juga kan hari-hari yang saya tidak membaca, betul kan? Di tahun pertama empat hari, di tahun kedua berapa hari? Pak mau tebak lagi? Berapa? Hah? Satu hari hebat sekali. Enggak enggak, bukan itu. Itu, itu terlalu hebat. Dua naikin lagi. Hmm? Bukan tiga, bukan empat, naikin. Sepuluh kebanyakan, 8 kebanyakan. Saya masih ingat, saya masih ingat. Di tahun kedua saya tidak baca Alkitab itu lima hari dalam satu tahun, lima hari saja, Pak. Nah sekarang dari 2021 September betul, sampai hari ini kan September baru bulan depan ya, ini baru Agustus lah. Ya. Berapa hari saya tidak baca Alkitab? Sebenarnya saya sudah tidak terlalu menghitung karena itu perasaan itu seringkali kalau baru pertama kayaknya seru ya betul ya. Tapi saya sense rasanya nggak lebih dari dari tangan ini nggak lebih sampai hari ini nggak lebih dari lima. Tiap pagi bahkan dari sejak saya mendarat di Pontianak Desa Anik ke pemangkat pagi subuh saya membaca Alkitab melalui handphone suci ini ya sampai hari ini. Dan saya mau kasih tahu, bukan atas kegagahan Cangkuifah, nonsens, karena dulu pernah gagal. Betul, saya kan hidup udah cukup panjang. Saya bertobat usia 19, jadi saya tahu saya sudah 20 tahun lebih ikut Tuhan Yesus dengan dinamika yang begini-begini, iya -begini. kan? Tetapi sekarang saya membutuhkan satu cara. Cara itu acara apa? Mau cara tekad lagi, tekadnya cangkuiva lagi, nonsens, omong kosong. Saya nanti pasti akan kecewa lagi, nggak bisa. Harus ada sesuatu hal, yaitu apa? Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saya hanya untuk membaca alkitab itu saja, hanya untuk membaca alkitab bukan urusan yang seperti perkara yang dahsyat buka toko, mohon belas kasihan Tuhan, mau menikah, memohon belas kasihan Tuhan atau mau studi keluar negeri gitu ya. Butuh belas kasihan tidak hanya untuk membaca Alkitab. Kenapa itu sedemikian penting karena saya mengerti di dalamnya terkandung the presence of the Lord. Dan jikalau Tuhan itu hadir dalam hidup kita, semua hal menjadi Beres, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adakah hari ini kita mau serius dengan Tuhan memberikan tekad yang baru? Mari kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, inilah kami tadi, hamba senang sekali karena ada banyak dari kami yang setelah membaca firman Tuhan. Tetapi kami mengerti membaca firman Tuhan sepanjang umur kami adalah sebuah kesulitan. di mana ini adalah suatu perkara rohani dan kami membutuhkan belas kasihan Tuhan. Dan hamba setelah memohon belas kasihan Tuhan, terima kasih Tuhan. Sampai hari ini, sampai pagi tadi, hamba masih penuh dengan curiosity untuk membaca firman Tuhan. Walaupun hamba banyak tidak ngerti. Tetapi saat hamba membaca, hamba tahu engkau menghadapkan wajahmu yang penuh cahaya itu kepadaku, memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan, dan memberikan jalan keluar. Maka pada malam hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau mau menyapa setiap kami, supaya kami memiliki tekad yang baru. Bapak ibu yang dikasih Tuhan, adakah yang pada malam hari ini mau bertekad yang baru lagi di hadapan Tuhan, untuk membaca Alkitab mulai besok pagi? Dengan memohon belas kasihan Tuhan, jikalau ada di antara bapak ibu, silakan boleh mengacungkan tangan di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi Anda, puji Tuhan, puji Tuhan. Adakah lagi? Ini sesuatu yang sangat serius. Gereja ini dikatakan gereja yang berpusat pada Alkitab untuk menjadikan murid yang memuridkan. Ini menjadi satu tekad daripada gereja, dan kita ada anak-anak Tuhan. Tetapi kita mau mensecure hati kita pada malam hari ini sekali lagi. Yaitu kita mau bertekad Tuhan inilah aku. Aku mau mulai baca Alkitab setiap hari supaya aku intim dengan Tuhan. Sehingga jalan-jalanmu itu dibukakan kepadaku. Jalan-jalan yang sempurna. Jalan-jalan penuh harapan. Jalan-jalan di tengah kesesakanku hari ini. Aku hari ini ingin bertekad membaca Alkitab di hadapan Tuhan. Adakah lagi di antara Bapak Ibu silakan mengacungkan tangan. Saya akan berdoa bagi Anda. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan tetap terangkat, angkat lebih tinggi. Tuhan akan melihat tangan-tangan kita. Kita tidak perlu malu. This is between me and God. This is, ini adalah antara aku dengan Tuhan. Bapak di dalam kerajaan surga, engkau melihat ya Tuhan akan tangan-tangan yang terangkat. di mana mereka mulai besok pagi, engkau Tuhan yang bertindak akan membangunkan mereka lebih pagi. Dan mereka akan memohon belas kasihan Tuhan hanya untuk membaca Alkitab, karena Alkitab ini adalah sangat mulia, sangat indah, penuh dengan pengajaran yang membawa kami terus naik dan tidak akan turun, membawa kami menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi kami menjadi terpandang di dunia ini, menjadi kami hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, dan penuh dengan kemenangan. Tuhan berkati setiap tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Supaya kiranya Tuhan menyatakan kasih karunia, belas kasihan dan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan suruh doa ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada hari ini saya juga membuka akan ruangan ya untuk tanya jawab. Jikalau dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang apa yang telah, telah tadi saya sampaikan. Silakan. Nah, di sini juga ada uh, Instagram ya. Mungkin jika lo Bapak Ibu rasa malu untuk bertanya, boleh direct message ya kepada saya. Boleh di add itu Instagram atas nama saya Cangku Ifah, begitu ya. Dan kemudian juga ada YouTube channel yang saya secara belajar tekun. Saya sedang belajar tekun. Setiap minggu upload satu video minimal ya. Nah, besok ini akan muncul video baru, jadi sebuah video yang saya sudah buat tiga video selama perjalanan saya ke, ke Kalimantan. Ini saya tidak bisa bikin video ya, karena tiap hari padat, tapi saya sudah buat video direkam biasa sama istri saya, Liana, istriku juga yang edit. Nah, besok tentang komunikasi suami istri. Kalau Bapak Ibu nonton, karena tiap Jumat malam video itu dirilis, setiap Jumat malam tentang komunikasi suami istri. Kalau Bapak Ibu watch itu pasti akan sangat memberkati. Nah ini YouTube channelnya namanya Family Insight. Ya, jadi family itu keluarga, insight itu artinya penyingkapan. Aha, oh saya baru tahu ya kayak gitu ya. Nah seperti itu. Ya, jadi dengan penyingkapan demi penyingkapan maka kemudian kita bisa ditolong oleh Tuhan merawat keluarga kita supaya boleh ada kebahagiaan, keharmonisan, dan perkenalan Tuhan.